Dalam dunia peperangan modern, tidak banyak sistem senjata yang mampu bertahan lebih dari setengah abad dan tetap ditakuti. Namun, ada satu nama yang terus muncul dari Asia Tengah hingga Afrika, dari Timur Tengah sampai Eropa Timur. Sebuah mesin penghancur yang sederhana, murah, namun menghantam dalam skala luas. Inilah BM-21 Grad, sang hujan badai dari Rusia. Sebuah sistem artileri roket yang tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga terus membentuk dinamika pertempuran masa kini. Dalam setiap konflik di mana ia hadir, Grad membawa reputasi sebagai senjata pembuka jalan, penghancur moral, dan pengubah ritme peperangan. Dilahirkan pada tahun 1963 di Uni Soviet, BM-21 Grad dirancang bukan untuk akurasi, tetapi untuk efek psikologis dan destruktif yang masif. 40 tabung roket kaliber 122 mm dipasang pada truk Ural yang tangguh, dapat meluncurkan seluruh muatan roket dalam hitungan kurang dari 20 detik. Konsepnya sederhana, luncurkan sebanyak mungkin roket secepat mungkin dari jarak aman. Simple, brutal, dan efektif. Dari Afghanistan hingga Suriah, dari Angola hingga Ukraina, Grad menjadi simbol artileri roket Soviet yang terjangkau, mudah dirawat, dan dapat dioperasikan di lebih dari 50 negara. Tidak hanya sebagai senjata, Grad menjadi representasi filosofi militer Soviet yang mengutamakan kuantitas, kecepatan, dan kemampuan untuk memukul area luas tanpa perlu akurasi ekstrem. Secara teknis, Grad bukan senjata paling canggih di medan perang. Ia tidak memiliki sistem pembidik modern, peluru kendali, atau perlindungan lapis baja bagi awaknya. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Desain Soviet yang tahan banting, mudah diproduksi massal, dan mudah diperbaiki dengan sumber daya terbatas. Dengan jangkauan sekitar 20 hingga 40 km, tergantung jenis roket, Grad mampu memberikan tembakan saturasi yang menghancurkan posisi musuh, memaksa perpindahan pasukan, dan mengacaukan konsentrasi lawan. Dalam peperangan, waktu adalah segalanya, dan Grad memberikan waktu serta momentum kepada pihak yang menggunakannya. Ketika puluhan roket meluncur secara bersamaan, ledakan yang terjadi tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga efek mental yang besar terhadap pasukan yang diserang. Tahun-tahun terakhir membuktikan bahwa BM-21 belum memasuki masa pensiun. Ia justru kembali menjadi sorotan global. Di Ukraina, sistem ini digunakan secara intens oleh kedua belah pihak. Laporan lapangan menunjukkan bagaimana roket-roket Grad menghantam kota-kota seperti Sumi, merusak infrastruktur, dan memaksa warga sipil mencari tempat perlindungan. Namun pada saat yang sama, sistem ini menjadi korban teknologi baru seperti drone FPV, amunisi berkeliaran, dan serangan kontra artileri presisi tinggi. Radar modern mampu mendeteksi lokasi peluncuran hanya beberapa detik setelah salvo ditembakkan, membuat Grad harus berpindah secepat mungkin untuk bertahan hidup. Sebuah paradoks terjadi. Sistem era 1960-an harus bertahan dalam peperangan abad ke-21, dan tidak semua Grad cukup beruntung untuk selamat. Rusia menyadari bahwa di medan perang modern, kecepatan dan akurasi lebih menentukan daripada sekadar jumlah roket. Dari kebutuhan itu lahirlah Tornado G, generasi baru peluncur roket yang menggantikan Grad lama. Kendaraan ini membawa DNA yang sama, tetapi dilengkapi teknologi mutakhir seperti sistem navigasi satelit, kontrol tembak otomatis, dan pengaturan penembakan digital. Tornado G mampu menyesuaikan sudut peluncuran, memilih mode serangan, dan menghitung koreksi secara otomatis tanpa proses manual. Data analisis menunjukkan Tornado G bisa 2,5 kali lebih efektif dibanding Grad klasik. Beberapa model terbaru bahkan menggunakan kabin berlapis baja untuk memberikan perlindungan lebih baik
dari pecahan artileri atau ranjau. Dengan mobilitas, perlindungan, dan akurasi yang meningkat, Tornado G dapat menembakkan roket dan berpindah dalam waktu yang jauh lebih singkat. Sebuah kemampuan yang sangat penting di era perang drone dan deteksi cepat. Sementara Rusia menciptakan generasi baru, Ukraina memilih strategi lain, melakukan modernisasi radikal terhadap Grad yang mereka miliki. Truk Ural tua diganti dengan MN6x6 yang lebih bertenaga dan lebih tangguh. Sistem kendali tembak ditingkatkan menjadi digital, dengan sensor, modul navigasi, perangkat komunikasi modern, dan perangkat kontrol yang bisa dioperasikan dari dalam kabin tertutup. Hasilnya adalah sebuah Grad yang lebih cepat dipersiapkan untuk menembak, lebih akurat dalam menetapkan sudut laras, lebih mudah bermanuver di medan berlumpur atau penuh reruntuhan, dan lebih aman bagi awak. Dengan biaya lebih rendah dibanding mengembangkan sistem baru, modernisasi ini menjadi strategi praktis untuk bertahan dalam perang intensif. Beberapa unit bahkan dilengkapi dengan perlindungan tambahan dan cat kamuflase termal yang mengurangi visibilitas terhadap drone musuh. Di tengah revolusi drone, senjata presisi tinggi, dan peperangan siber, muncul pertanyaan penting. Apakah sistem seperti Grad masih relevan? Jawabannya adalah, ya, tetapi dengan syarat. Grad tetap ampuh dalam tembakan area skala besar, penekanan psikologis, serangan cepat lalu bergerak, dan dukungan operasi darat masif. Grad bekerja paling efektif ketika digunakan dalam jumlah besar, disertai koordinasi dengan intelijen medan dan kendaraan pendukung lainnya. Namun, ia sangat rentan terhadap drone pengintai, serangan presisi jarak jauh, dan sistem counter battery berbasis radar modern. Karena itu, masa depan Grad bukan hanya soal roket, tetapi soal integrasi dengan teknologi pendukung seperti kamuflase termal, jamming elektronik, koordinasi drone ramah, dan taktik mobilitas super cepat agar dapat bertahan di medan tempur yang semakin digital dan mematikan. BM-21 Grad adalah bukti bahwa desain sederhana dapat bertahan lebih lama dari prediksi siapapun. Dari era Perang Dingin hingga konflik modern yang dipenuhi drone, ia masih hadir, masih digunakan, dan masih terus diadaptasi. Beberapa sistem senjata lahir dan mati dalam satu generasi, tetapi Grad tetap relevan selama lebih dari 6 dekade. Ia adalah kombinasi dari sejarah, teknologi, dan adaptasi, sebuah ikon artileri roket yang tidak hanya berbicara tentang kekuatan tembakan, tetapi juga evolusi peperangan itu sendiri. Ketika medan perang terus berubah, Grad tetap menjadi pengingat bahwa dalam peperangan, kesederhanaan yang efektif bisa bertahan melewati generasi teknologi. Dan di banyak front pertempuran dunia, suara gemuruh salvo Grad masih menjadi tanda dimulainya badai yang tidak ingin disaksikan musuh manapun. Disclaimer, naskah ini disusun untuk tujuan edukasi, analisis, dan penyampaian informasi mengenai perkembangan sistem artileri BM-21 Grad dan variannya. Seluruh penjelasan dalam konten ini bersifat netral, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung pihak manapun dalam konflik bersenjata. Informasi yang digunakan berdasarkan sumber terbuka, kajian publik, serta data historis yang dapat ditelusuri. Beberapa cuplikan visual dalam video ini mungkin merupakan hasil pemrosesan atau generasi berbasis artificial intelligence (AI). Hal ini dilakukan karena keterbatasan akses terhadap rekaman asli, pelarangan distribusi, atau tidak tersedianya dokumentasi visual yang valid dari beberapa peristiwa. Setiap penggunaan visual AI dimaksudkan untuk ilustrasi semata dan bukan representasi faktual dari kejadian nyata. Penonton diharapkan memahami bahwa visualisasi tertentu hanya bertujuan memperjelas narasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti dokumenter.